Pasca ditundanya pelaksanaan kompetisi Liga 2 hingga akhir Juli nanti, manajemen Sriwijaya FC memastikan tim tetap akan menjalankan program latihan rutin. Manajemen SFC meminta anak asuh Neil Maizar dapat memanfaatkan waktu persiapan yang ada dengan lebih maksimal. Sambil menunggu kejelasan nasib kompetisi, manajemen Laskar Wong Kito tidak menutup kemungkinan jika nanti akan menggelar sejumlah laga uji coba dengan tim lokal maupun tim luar Sumsel. Ya, kita lihat nanti di Sumsel pasti ada uji coba dengan tim lokal maupun dari tim luar daerah kita ya, Sumsel. Dan tentu nantinya kalau ada tim-tim yang dari Jakarta, dari manapun yang akan untuk uji coba, kita akan terima. Terus naiknya angka penyebaran COVID-19 di tanah air membuat PSSI akhirnya kembali menunda penyelenggaraan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 hingga akhir Juli nanti. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.